Pak Nanang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Pak Nanang terkait tunjangan rumah Dewan PBB yang sampai sekarang rumahnya masih di Mojokite, tidak di Kecamatan Kota, dan listriknya diklaim ke partai? Monggo dijelaskan. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita mengacu kepada Peraturan Bupati nomor 92 tahun 2021 bahwa anggota DPRD Kabupaten Tulungagung mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp17.840.000 setiap bulan. Ini kalau kita logika, kalau kita pakai logika dan apa kita garis apa tarik garis lurus dengan aturan di atasnya, harusnya dana ini digunakan untuk menyewa rumah atau perumahan dengan status rumah negara di ibu kota kabupaten. Tapi faktanya anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, saudari Rizka Wahyu Nur Pitasari, sejak yang bersangkutan belum menjadi anggota DPRD atau belum menggantikan anggota DPRD yang meninggal sebagai PAW pada bulan November 2019, sampai saat ini masih menempati rumahnya di Dusun Mojokite, Desa Gedangan, Kecamatan Karjo. Jadi di kecamatan yang sangat jauh dari kota. Yang lebih fatal lagi, rumah yang sudah dibiayai dari tunjangan anggota DPRD, tunjangan perumahan ini dengan nilai yang fantastis Rp17.840.000 ini juga digunakan untuk kantor partai. Sehingga seperti yang mungkin Bapak Eko Puguh lihat di LPJ, bantuan partai politik yang dia terima, atau DPC Partai Bulan Bintang yang diterima periode 2020, listriknya dibiayai dari dana banpol ini. Jadi sudah sewanya rumah ini dibiayai dari tunjangan perumahan, listriknya dibiayai dari negara juga melalui dana banpol. Ini menurut saya sudah terjadi, patut diduga ya, penyimpangan penggunaan anggaran negara. Karena rumah yang bersangkutan ini, ketika yang bersangkutan mendapatkan tunjangan perumahan, artinya disewa menjadi rumah negara. Nah, rumah negara digunakan untuk kantor partai juga. Ini ya, saya berharap untuk penegak hukum mengkaji, kalau memang terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, mohon ditegakkan, karena untuk pembelajaran semuanya. Jadi untuk pelajaran kita semua, agar siapapun berhati-hati, tidak semaunya sendiri dalam melakukan tindakan atau melangkah atau mengambil keputusan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.